tanya antara orang baik dengan orang jahat, orang yang Allah Ta'ala buka pintu hati dengan orang yang Allah katuk mata hati, sama tak? Memang kalau tanya lagu ni, semua tiap-tiap orang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil-islami fahuwa 'ala nurin mir rabbih. Fawailul lilqasiyati qulubuhum min dzikrillah. أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Ayat 22 dan 23 surah Az-Zumar. Allah Ta'ala firman sebagai soalan tanya, jika demikian, maknanya hubung ayat sebelum pada ini, adakah orang yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam, lalu ia tetap berada di dalam cahaya, dalam cahaya hidayah pertunjuk dari Tuhannya, sama seperti orang yang tertutup mata hatinya dengan selaput kedurhakaan? Ni Tuhan tanya antara orang baik dengan orang jahat, orang yang Allah Ta'ala buka pintu hati dengan orang yang Allah katuk mata hati, sama tak? Memang kalau tanya lagu ni, semua tiap-tiap orang pakat jawab tak sama belaka. Sebab turun ayat ni, Allah Ta'ala firman nak bezakan antara sahabat-sahabat yang memeluk Islam dan Allah Ta'ala buka pintu hati mereka, dan orang yang hidup di zamir sezamir dengan Nabi tapi Allah tak buka pintu hati mereka, iaitu apa? Nazalat fi Hamzah wa Ali wa Abi Lahab wa waladih fa Ali wa Hamzah mimman syarahallahu sadrah wa Abu Lahab wa auladuh alladhina qasat qulubuhum an dhikrillah. Ni sebab boleh turun ayat ni. Orang-orang kafir pada zaman tu dia pakat duk kecek. Ni belum pada saya nak terjemuh. Sebab boleh turun. Orang kafir dia kecek katanya, sama saja hey Muhammad, sahabat-sahabatmu hak tu hai buka pintu hati dengan kami hak tak masuk Islam serupa ya. Sama makan, sama minum. Bahkan orang-orang kamu hey Muhammad lebih fakir miskin daripada kami. Apa beza apa nama? Bahkan kamilah lebih mulia. Maka Allah Ta'ala pun waktu turun ayat ni, orang hak baik yang Allah Ta'ala lapangkan, lapang artinya luah buka pintu hati, iaitunya Hamzah, pak saudara Nabi, Ali, sepupu Nabi dan menantu Nabi, dan orang hak duduk sebelah alik sana, iaitunya Abu Lahab dan anaknya. Anak Abu Lahab ni terkenal, hak terkenal lah nama anaknya ramai, tapi hak terkenalnya Utbah dan Utaibah. Hak ni terkenal di dalam apa, dalam sejarah-sejarah, sebab perjalanan ataupun jejak langkah Utbah dan Utaibah ni adalah orang yang lawan Nabi,
tak kurang daripada pak dia Abu Lahab. Maka Allah tak itu apa sebab boleh turun ayat ni, maka Hamzah dan Ali masuk di dalam golongan orang yang Allah Taala buka pintu hati, lapangkan dada, tetapi Abu Lahab dan anak-anaknya iaitu orang yang kerah hati daripada mengingati Allah ataupun kerah hati sentiasa lawe sokmo Islam, lawe Nabi, lawe sahabat sehingga mereka itu mati di dalam keadaan hina. Inilah yang Allah Taala royak di dalam ayat 22. Saya baca sekali lagi dak. Adakah orang yang telah dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima Islam lalu ia tetap berada di dalam cahaya, maknanya hidayah pertunjuk dari Tuhannya. Samo Tuhan tanya ni. Samo seperti orang tertutup matahari mata hati dengan selaput kederhakaan, sama ke tak? Memang tak sama. Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang kerah membatu hatinya. Qasad. Qasad ni artinya kerah. Daripada menerima peringatan yang diberi oleh Allah. Orang apa saya tak saya terima, bukan telinga tuli, tapi hati yang buta. Tuhan royak di dalam suratul Hajj. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. Mata manusia ni hak pasang hak dok celak ni tu heroyak ha mata, bukanlah mereka itu buta mata, tetapi buta mata hati hak ada di dalam dada. Orang apabila buta mata hati ni, ikut royak lah. Walaupun telinga dia dengar, mata dia nampak, panca indera dia, kaki, tangan, perut, semua boleh gerak, boleh gapo belakang. Tapi dia mata hati tu, dia katuk so, tak boleh buat gapo sekarang dah. Dia tak nampak dah. Royak lah gajah rima pun. Ni orang Melayu kata. Royak lah apa sahaja, dia dengar tapi dia tak ada buah perut. Tak ada buh dalam hati dia. Sebab tu kita apabila dengar ayat pasal ini, kita kena bicarana diri kita. InsyaAllah orang Islam yang selalu mengaji, belajar, dengar, terima ajaran yang betul, yang benar, nak amal dan takut kepada Allah, masuk di dalam ayat ini. Tapi duduk di dalam ayat tu lah juga, iaitu orang yang kerah mata hati dia seperti apa? Lebih daripada batu lagi. Ha tu. Yang Allah Taala royak juga dalam suratul Baqarah di awal-awal hubungnya dengan orang Yahudi ataupun orang yang menetap ajaran Allah. Tu he banding. Batu kadang-kadang boleh apa? Boleh mengalirkan air. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ni tu herayak di dalam suratul Baqarah. Kadang-kadang batu tu bila air serah masuk di dalamnya, dia boleh mengeluarkan air titik tu be. Ataupun kadang-kadang batu tu dia pecah. Tapi hati orang Yahudi, hati orang yang kerah, lebih kerah daripada batu lagi. Ni tu hewat bandingnya. Pas kita pun jangan hati kerah. Jangan kerah hati. Bahkan kita jadi lembut hati kita. Mudah berubah, mudah terima. Lepas tu selalunya minta dengan Allah. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang sebenar kepada kami. Tunjukkanlah jalan yang lurus seperti mana engkau tunjuk kepada orang-orang di zaman dahulu. Nabi-nabi, orang-orang soleh, syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ini kita pun nak duduk di atas jalan yang sama juga seperti mana Allah Ta'ala tunjuk kepada orang-orang zaman dahulu. Jangan kerah sama sekali. Orang ada kerah hati, kerahlah semua dalam cara hidup dia. Perangai dia pun kerah.
tingkah laku dia, gotu goni gotu perang, semua tiap-tiap kagak dia pucuk daripada hati. Hati kah? Nah, masya-Allah. Daripada menerima peringatan yang diberi oleh Allah, mereka yang demikian keadaannya adalah dalam kesesatan yang nyata. Wallahiyazubillah. Allah ayat lagi. Cara untuk nak pelembut hati manusia, iaitunya dengan Quran inilah. Allah pun buat turun Quran kepada manusia. Bermula dengan Nabi menerima ayat Iqra. Mula situ. Sampakah akhir ayat di dalam Quran yang Allah buat turun kepada Nabi. Nah, kita kata sebuah Quran. Walaupun pada zaman Nabi tidak disebut katanya sebuah Quran. Hak pasang berjilid sutir inilah tak ada lagi di zaman Nabi. Sebab ia duk kracak-kracak tulis di atas pelepoh, atas batu dan sebagainya. Tapi alhamdulillah Quran Allah Taala buat turun adalah mempunyai hikmah yang sangat tinggi. Allah pun royak sebagai bandingi ayat-ayat Al-Quran yang Allah beri kepada umat Islam ni. Iaitu apa? Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabiha. Mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Allah ayat katanya, Allah telah menurunkan sebaik-baik perkataan, iaitunya kitab suci Al-Quran. Inilah hak Nabi royak sebut. Inna ahsan fa inna ahsanal hadithi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan yang disebut iaitunya kitab Allah, iaitunya Quran. Allah pun royak. Allah menurunkan ahsanal hadith, sebaik-baik perkataan, sebaik-baik kitab. Apa tu? Iaitunya kitab suci Al-Quran. Yang bersama isi kandungannya antara satu dengan yang lain. Dalam Quran ni, tak ada walaupun seayat pun hak belaga. Kalau manusia nulis dalam masa 22 tahun. Sebab Quran ni Allah Ta'ala buat turun dalam masa 22 tahun lebih. Kalau kita kira dengan umumnya, 23 tahun. Kalau manusia tulis, cirak dia kena adanya perkataan, fikrah dia, fikirnya dia tu, dia belaga. Sebab tahun mula-mula dia tulis dengan tahun 15, tahun 20. Ceraknya tak sama. Sebab manusia ni fikir dia selalunya bertukar. Supaya kita mikir pada zaman tekah kita muda-muda, kita budak-budak, dengan kita mikirlah ni. Supa tak? Tak supa. Saya rakyat selalu katanya tak supa. Tekah kita budak-budak wairun dulu, kita mikir back tu. Tapi bila kita ngaji, kita omong kau banyak. Fikir kita mula mati, masuk. Kita sendiri kadang-kadang royak, bodoh aku dulu. Bapa aku kecek beg tu? Bapa aku buat beg ni? Ha ni nak ayat katanya, kalau lah manusia tulis, cerak dia kena belaga. Buah fikiran dia, hak dia kecek, hak dia mikir dulu dengan hak dia mikir sekarang ni. Tapi Allah Ta'ala royak, turunnya sikit-sikit Quran mengikut peristiwa yang berlaku, tak ada ayat walaupun sah pun belaga dengan ayat tu, dengan ayat ni. Cuma hak manusia duk fikir sendiri katanya, ayat ni belaga dengan ayat tu, ayat ni belaga dengan ayat ni. Sebab dia tak tahu, dia tak tahu hakikat yang sebenar. Saya boleh royak sekadar yang saya duk baca dalam Quran, saya duk was-was sore, ayat ni dengan ayat ni nampak supaya belaga. Tapi apabila kita tengok dalam tafsir, oh ya, tak belaga ni. Saya tunjuk contoh sah deh. Tunjuk contoh ni, ya sedaknya kalau dia kita ngajar, kita royak kepada orang-orang yang ingat Quran. Orang yang reti bahasa Arab, sedak tu. Saya nak misal sah. Allah Ta'ala royak,
innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak boleh beri hidayah petunjuk kepada orang yang engkau cinta kasih. Ayat ni turun ketika Abu Talib mati. Ketika Abu Talib nak mati duk ngak-ngak, Nabi gi pat. Nabi raya, "Hei pak saudara aku, mung sebutlah la ilaha illallah. Satu kelimah ni aku akan berhujah di hadapan Allah Taala nanti di akhirat." Maknanya nak tolong juga gue lagu-lagu mana boleh masuk syurga. Akhirnya Abu Talib, dengan sebab apa tu? Sebab duk tepi dia ni Abu Jahal, Abu Lahab. Dua-dua orang ni dan seorang lagi duk ada gak waris-waris pasal orang-orang tua belaka. Royak kepada Abu Talib. "Hei Abu Talib, mun jang kau nak turun anak saudara mu. Mu nak tinggal kau agama tok nenek kita, agama Abdul Muttalib." Akhir sekali Abu Talib sebut belum pada dia nak mati, "Ala millati Abdul Muttalib. Aku nak mati di atas agama tok aku ataupun pak aku Abdul Muttalib." Mati dia. Allah Taala waktu turun ayat ni sebab apa? Nabi ni kecuk hati habis-habis. Sebab Abu Talib lah pera dia, cara dia, pokpong dia. Tapi akhir mati di dalam kafir. Allah waktu turun ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta." Hei Muhammad, mung tidak boleh beri hidayah pertunjuk, buka pintu hati kepada orang yang engkau kasih. "Walakinallaha yahdi man yasha." Tetapi Allah lah yang beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendak. Ingat malak dah. Sebab tu saya ayat katanya, kalau lah orang ingat ayat Quran, dia gambar. Ning saya Allah Taala ayat katanya, mung tak boleh beri hidayah. Di ayat lain lagi, kalau tak silap saya duduk dalam surah Fussilat, Allah ayat katanya, "Wa innaka latahdi ila siratin mustaqim." Sesungguhnya engkau hai Muhammad tunjuk jalan kepada orang kepada jalan yang lurus. Dia nampak pada zahirnya hak ni, "Innaka la tahdi." Dengan malam ni saya nen kamuan la tu, "Innaka sesungguhnya engkau la tahdi, mung tak boleh tunjuk hidayah kepada orang yang engkau kasih." Tapi ayat ni, "Wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim." Sesungguhnya dan engkau tunjuk jalan kepada orang ke jalan yang lurus. Nampak zahir ayat ni belaga. Hak ni tak boleh wui petunjuk, hak ni boleh wui petunjuk. Belaga tak? Belaga. Sebab apa duduk di Nabi kedua? Ha. Tapi bila kita pergi baca dalam tafsir, tengok, oh ya. Semua tu hidayah duduk di Allah. Tapi sebabnya, sebab Nabi. Melalui sebab. Nabi lah. Orang ada usaha nak jadi manusia dapat hidayah. Tapi siapa yang beri hidayah? Allah. Bukan Nabi. Nah, tu dah. Faham lah. Kita. Nak ayat katanya, dalam klik kepada ayat 23 surah Az-Zumar. Ayat dah. Ayat katanya, Allah Ta'ala waktu turun ayat Quran ni, saya tak ada nak terjemuh hari ni. Tapi nak ayat katanya, apabila orang yang baca Quran, orang yang reti dan faham, Allah Ta'ala ayat katanya, siapa ke kulit dia ni lembut. Orang Melayu kita katanya diri bulu romo. Cuba kita gambar. Kita apabila kita kejuk sesekara, berasa. Orang Melayu kita yang katakan, bukan diri bulu romo saja dak, bulu pala, berasa. Naik atas pala. Gitulah juga Allah Ta'ala waktu turun Quran, bagi orang yang faham, yang reti, yang serah masuk di dalam jiwa dia apabila dia dengar Quran, dia baca Quran. Masya Allah, perasaan dia pada waktu tu lembut. Sehingga Allah Ta'ala banding katanya, lembutnya kulit-kulit dia. Air mata pun tubik.
hatinya gementar, tangih-tangih dia, semua di dalam tubuh dia berasa katanya nom-nom kepada Allah. Sebab itulah setengah-setengah orangnya teriak juga apabila dia baca ayat Quran, mengisok sampai mengalir air mata. Ha tu insya-Allah kita akan dengar esok pula. Kalau tidak ada keuzuran apa-apa, dua ayat 23 mari kita dengar sekali lagi maksud dia. Patut turun, ya ada sebab boleh turun ayat ni. Saat ni ayat 22 sebab boleh turun. Ada sekali lagi Allah Taala awak turun ayat ni adanya pucuk dan sebabnya. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.